ingin jadi dewasa. Kopi di kedai ini memang yang terbaik loh. Kamu sudah pernah coba? Tentu saja pernah. Hebat. Aromanya menyebar di dalam mulutku. Pahit. Kalian tahu, aku minum kopi tanpa gula dan susu loh. Kopi hitam. Seperti itulah kenikmatan selera orang dewasa. Wah, Sunio bilang seperti itu. Aku juga mau coba segelas kopi. Sekalian saja coba jadi dewasa. Memangnya bisa? Kostum penyamaran. Kalau pakai ini, kamu bisa berubah wujud dengan macam-macam wajah. Setelah jadi dewasa, kita pergi ke kedai itu. Ini sudah belum? Kalau mau berubah, cukup bayangkan saja wujudnya. Aku berubah jadi Doraemon. Keren. Bisa juga ambil contoh lewat foto. Oh iya? Kalau begitu? Jadi Pak Guru. Kalau ini pasti tidak akan ditolak masuk kedai kan? Pak Guru. Selamat siang. Ibunya Nobita. Nobita itu adalah anak yang sangat baik. Sebaiknya Anda berikan dia tambahan uang jajan. Hei, sudahlah. Ayo cepat. Iya. Aku adalah orang dewasa. Silakan. Boleh ambil. Asik, gratis. Jadi orang dewasa itu bisa sering dapat barang gratis ya. Ingat tujuan kamu menyamar, bukan untuk hal yang seperti itu kan? Pak Guru. Sisuka. Halo. Kebetulan sekali. Kebetulan kenapa? PR hari ini ada yang tidak aku mengerti. Sebenarnya sekarang Pak Guru sedang sibuk. Dadah. Dadah. Lebih baik jadi yang lain. Iya, kamu benar. Jadi orang itu saja. Ayo. Kamu siap kan? Selamat datang. Selamat siang. Jenis kopi memangnya ada sebanyak ini ya? Kilimanjaro itu apa sih? Aku tidak tahu. Yang biasa? Yang biasa apa maksudnya? Mungkin orang yang kamu contoh sekarang, dia sudah sering datang ke tempat ini. Benar juga. Iya, itu saja. Bersemangatlah, Shigeru. Dia memanggil aku Shigeru. Tapi semangat itu kira-kira maksudnya apa ya? Mungkin aku disuruh semangat minum kopinya. Jadi, tentang apa? Yang waktu itu loh, kamu bilang kan mau bicarakan hal yang penting. Tapi hal pentingnya apa? Mana aku tahu. Mungkin aku akan pulang kampung. Kamu tahu aku dijodohkan oleh orang tuaku. Kalau begitu selamat. Jadi mau bicara apa tidak sih? Kamu mau dijodohkan kan? Aku beri selamat, betul ya? Selamat tinggal. Orang itu kenapa sih Doraemon? Tidak tahu. Nobita, penyamaranmu. Itu karena kamu ingat wajahnya. Maaf, sudah menunggu. Selamat datang. Yoshimi. Aku Yoshimi. Yoshimi.
menikahlah. Cincin, aku mengerti. Ternyata kamu mengerti soal apa? Laki-laki ini hari ini bermaksud melamar kamu pacarnya. Kok aku? Bukan kamu, tapi Yoshimi, orang yang sedang kamu pakai dalam kostum penyamaran, tahu? Selain itu, perempuan yang tadi Yoshimi, dia menunggu laki-laki ini untuk melamarnya. Tapi semuanya jadi kacau karena kamu sedang menyamar. Selamat tinggal, Shigeru. Ya ampun! Ini gawat, Yoshimi akan pergi. Hah? Nobita, ayo cepat! Ayo cepat! Tunggu! Cincinnya jangan lupa! Tadi dia bilang mau pulang kampung! Pasti dia di stasiun! Ayo cepat-cepat! Semangat! Yoshimi! Yoshimi! Shigeru! Yoshimi! Yoshimi! Shigeru! Menikahlah! Menikahlah denganku! Iya! Ya ampun! Dan akhirnya... Selamat minum! Apa ini? Selera dewasa!